Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Tahun 2019, nampaknya TCL baru mendapat memo yang mana lebih ramai yang membeli peranti pintar daripada sebuah TV sahaja. TCL ini lebih dikenali dengan teknologi skrin dan penjenamaan televisyen. Amat terkenal di Amerika Syarikat, semasa IFA 2019, mereka mendedahkan beberapa model konsep telefon boleh lipat, waterfall display, tetapi hanya membuat keputusan untuk memasarkan secara global model TCL Plex. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang peranti ini, kami akan mulakannya kotak yang berwarna putih ini dan penjenamaan TCL Plex di bahagian hadapan. Buka sahaja kotak, anda akan dapat lihat terdapat satu kad ataupun satu kata-kata aluan yang diletakkan daripada TCL Plex. Di dalamnya terdapat lagi peranti itu sendiri yang dibaluti dengan plastik. Kemudian kita akan lihat lagi apa yang berada di dalam kotak ini. Kami akan membukanya terlebih dahulu. Dan di dalamnya anda dapat lihat terdapat buku manual dan juga kerangka yang agak keras yang Luxina. Kemudian di dalamnya terdapat USB Type A kepada USB-C untuk tujuan pengecasan. Kemudian ini dia 18 watt charger untuk mengecas peranti ini sendiri. Baiklah, kita akan terus kepada peranti yang mana dibaluti dengan plastik. Kami akan mula membukanya terlebih dahulu dan kita akan lihat. Jadi ini dia peranti TCL Plex. Kalau ikutkan sebelum ini TCL pernah keluarkan peranti, tapi untuk tahun 2019 ini adalah perkara yang baru daripada mereka. Pertama sekali kami akan jelaskan skrinnya terlebih dahulu. Yang mana kata mereka ini adalah teknologi mereka sendiri untuk mencantikkan gambaran yang akan dipaparkan melalui Next Vision Display ciptaan mereka. Mempunyai enjinnya sendiri bagi membolehkannya berlaku seperti HDR kepada HDR terdapat pada setting yang diberikan. Namun buat masa ini Netflix masih belum menyokongnya. Resolusi yang ditawarkan pula adalah Full HD Plus dengan size screen sebesar 6.53 inci. Perlu diingatkan juga ia mempunyai takuk yang dinamakan sebagai Dodge Display menempatkan kamera hadapan bersaiz 24MP. Oleh kerana ini adalah skrin IPS LCD, pengimbas cap jari akan diletakkan di bahagian belakang. Bercakap mengenai rekaannya pula, ia menggunakan 3D holographic effect di bahagian belakang dengan bingkai yang melengkung ke arah kerangka agak selesa di tangan. Warna yang berada di tangan kami ini adalah Obsidian Black berkilat. Di sekeliling peranti terdapatnya bicu audio di bahagian atas peranti. Di bahagian kiri terdapat butang kustomasi untuk meletakkan contohnya seperti pembantu maya Google Assistant. Di bahagian kanan pembesar suara dan juga butang kuasa. Di bahagian bawah terletaknya pembesar suara dan juga port pengecasan ataupun pemindahan data sejenis USB-C. Spesifikasi yang ditawarkan menggunakan chip Snapdragon 675 bersama RAM sebesar 6GB dan storan dalaman adalah 128GB sejenis UFS 2.1 sama seperti yang ada pada peranti kelas mature. Sistem operasi yang digunakan adalah TCL UI berasaskan Android 9 Pie. Namun kata pihak TCL bahawa Android 10 sedang dibangunkan untuk versi mereka. TCL UI nampak kemas dan teratur yang turut mempunyai app drawer untuk mengakses aplikasi, juga disusun seperti launcher daripada Nokia iaitu Z Launcher. Kata TCL lagi, UI mereka adalah antara yang terbaik dari segi fungsi dan kesenangan pengguna. Contoh yang boleh kami tunjukkan adalah pengimbas cap jari terletak di bahagian belakang ini juga boleh digunakan untuk melancarkan aplikasi yang telah disiapkan oleh anda seperti Instagram, Twitter dan sebagainya. Lagi yang menarik perhatian kami apabila anda sedang membuka fail dan aplikasi yang anda sedang cari itu tidak terdapat di dalam fail tersebut, hanya tata ke kiri ataupun ke kanan untuk menukar ataupun beralih kepada folder yang lain untuk mencari aplikasi tersebut. Di bahagian belakang pula terdapatnya kamera utama yang meletakkan saiz 48MP, 16MP untuk gambaran ultra lebar dan 2MP lagi adalah untuk bertujuan untuk menangkap gambaran malap. Ini adalah kelebihan yang ada pada kamera TCL kerana kebanyakan gambar yang diambil oleh pengguna ataupun perkara yang manis berlaku ketika berkelah dan sebagainya menurut apa yang TCL persembahkan. Selain itu, kamera ini juga berkemampuan merakam video beresolusi Full HD sehinggalah 4K pada kadar tertinggi 30fps. Pada pencarian kami sendiri, aplikasi kamera TCL tidak membenarkan untuk mengubah FPS agak menyukarkan kepada pengguna untuk memilih. Peranti ini turut menyokong pengecasan pantas 18W diberikan di dalam kotak yang akan memenuhkan bateri berkapasiti 3820mAh ataupun hampir kepada 4000mAh. TCL Plex ini dijual pada harga RM1,199 dengan spesifikasi 6GB RAM dan 128GB storan dalaman. Pilihan warna yang diberikan pula adalah Obsidian Black dan Opal White. Apa kata anda dengan penawaran daripada sebuah jenama yang popular menerbitkan sebuah TV ini? Sila tinggalkan pendapat anda di bawah. Seperti biasa,
like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.